Majelis Adat Budaya Tionghoa mengajak seluruh umat Tionghoa di Kalimantan Barat taat menerapkan protokol kesehatan. Warga diimbau tetap tertib dengan kebiasaan baru ini, dimulai dari diri sendiri, kemudian ikut melindungi kesehatan keluarga hingga lingkungan masyarakat yang lebih luas. Di antaranya dengan menggunakan masker ketika keluar rumah, rajin mencuci tangan, serta selalu menjaga jarak. Kita himbau agar menjaga kesehatan masing-masing, memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan. Kalau kita tidak melindungi kita sendiri, siapa lagi yang mau melindungi kita? Kita sendiri tidak mampu melindungi sendiri, gimana kita mau melindungi yang lain? Ya, kita menghimbau, mari kita bersama-sama agar COVID-19 ini bisa cepat berlalu dengan catatan pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. MATB menyatakan mendukung penuh langkah pemerintah dalam menekan angka penyebaran COVID-19. Bantuan langsung yang telah diberikan adalah alat pelindung diri sebanyak 1.000 buah. APD ini diperuntukkan bagi tenaga medis yang bekerja merawat pasien yang terkonfirmasi positif. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak.